standar minimal orang tua yang bisa dikatakan sebagai orang tua yang sukses mendidik anaknya niku adalah ketika dia mampu menjadikan anaknya masuk dalam dua kategori. Yang pertama, anaknya adalah anak yang soleh. Yang kedua, anaknya mau mendoakan orang tuanya. Jenengan duwe anak soleh tok tapi gak gelem dongakne wong tua, durung berhasil dadi wong tua. Jenengan duwe anak soleh ora tapi gelem dongakne wong tua, khawatir lek ndonga salah. Standar minimal jenengan lek duwe angen-angen pengen dadi wong tua sing berhasil dalam mendidik anak, satu, jadikan putra putri panjenengan minas solihin minas solihat. Dua, jadikan putra putri panjenengan putra putri sing gelem dongakne wong tua. Insya Allah pondok pesantren menika sampun cocok tempat yang dimaksud dalam mendidik anak dan menjadikan panjenengan sebagai orang tua yang sukses.